Wah, kamu berdua kok poha le? Senam Pak Teh. Senam? Yes. Orang di padang hujan macam kau terkepung banyak dong. Kamu berdua di atas rumahku kok poha le kamu berdua kok? Kau ke demam kuro? Iya Pak Teh. Makanya kalau lagi demam bawa olahraga. Olahraga tuh pakai training. Eh Pak Teh tuh udah tahu nih. Ih kok kau pakai baju tak umum. Ah, tengok dia kok pakai training. Mana training tuh? Bajunya. Yang jelas kamu berdua kok lagi olahraga? Olahraga yes. Pak Teh. Ah, apa hal kamu berdua kok olahraga? Emang ngapo kamu kok olahraga kok? Karena dekat-dekat kok bakal ada porprov teh. Nuh, ada porprov? Apa tuh? Porprov itu apa? Nah, apa? Ayo, dekat olahraga provinsi. Oh, sebentar lagi? Sebentar lagi. Nah ini monyong-monyong kalau kita ngomong-ngomong kalau kita bercerita tentang olahraga. Kalau olahraga yang kamu senang itu apa? Nah, kalau dulu apa? Kalau aku deh. Yo. Kalau aku hobi aku nih balet. Balet. Mada apa pada ngetik? Gak tahu tengah hari, gak tahu tengah bolong di rumah ngetik. Ilang gobe atau mulio? Gak kecil lagi kok sakit yang sepuno dikit. Macam kok. Nah kalau Devi apa? Basket Pak Teh. Ngoko kamu. Bentar basket mana tuh main kayak gini? Kayak gini ya? Basket aja tuh. Basket caru dio. Basket nanoe. Selain basket apa lagi? Mana Pak Teh? Wah. Mana yang tiap ini bisa juga? Tahu yang lain kalau kita ini. Tapi dia bisa gombal lagi. Kau ini ada olahraga yang bisa incek lagi. Apa tuh? Renang. Apa tuh? Berenang di air. Kamu aku juga punya olahraga. Olahraga aku kok paling buat sehat. Mangayo aku. Iya. Olahraga tensi tinggi. Iya. Nah, kaji kita cerita tentang olahraga kok karena kita nak masuki bentar lagi kita akan apa namanya? Porprov. Apa tuh porprov kaji kita jelaskan bersama-sama. Tapi kita buka dulu kan tiap kok lah penuh di rumah kok gini. Aduh lagi ngabung, lagi mesekan rumah. Lagi tedo. Aduh rumah lagi bocor. Ada yang kebanjiran. Ada yang banyak. Ada yang zamanan itu. Ada yang zamanan itu. Kita sapa dulu ganti-ganti kita dulu. Maeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Dengan dengan ini walaupun berada berjumpa pula dengan saya Stephen Nuliam dipanggil Pak Teh Boy bersama rekan saya. Dechan, Devi cantik. Bersama rekan saya. Denoy. Oi. Dikit deh, dikit banget. Ayo, pada malam hari kau senangnya kami bertiga kau berjumpa pula di depan kanti-kanti di rumah kau yang kini tuh lagi sedang bergasak, lagi sedang main naik. Ada yang lagi sedang angkut, ada yang lagi sedang mencari zaman yang hilang. Telepon, kalau ada zaman hilang telepon. Mana tahu ditarik buayo. Dan sebelum saya nak muka cerita kita pada malam hari itu ganti-ganti seperti biasa, saya nak sapa-sapa dulu untuk ganti-ganti saya yang berada di provinsi Jambi sekitarnya. Khususnya kota Jambi dan sekitar. Mana lagi? Bi. Seberang. Seberang itu kota Jambi. Oh, kota Jambi juga Pak. Kabupaten Muara Jambi. Kabupaten Muara Jambi. Nah, mana lagi, Noy? Batanghari. Batanghari. Mana lagi? Sungai Klam. Olahraga aku cayangin lo. Pokoknya yang enggak bisa kita sebut seko-seko pokoknya seluruh jam yang kau cintai kok apa kabar pada malam hari kok ganti-ganti. Semoga sehat-sehat selalu. Dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengucapkan bela sungkawa untuk rekan kita yang ada di Pulau Aman. Khususnya yang telah meninggal dunia siang tadi. Salah ya untuk si adik Itonisa ya. Dan juga untuk kawan saya, kanti saya yang lagi sedang duduk di silo beleham di Sengeti khususnya dan di Kumpe. Apa kabar pada malam hari itu? Tentunya acara kita itu acara yang luar biasa. Terpapang nyato, baik alam nyato dan alam gaib. Satu-satunya televisi yang bercakap daerah hanya kita si Koko. Acara kita. Apa namanya? Komentar. Komedi Melayu Tradisional. Nah, monyong-monyong kita cerita pada malam hari itu tentang olahraga. Ngomong-ngomong. Tentang hari pop? Pop. Kebetulan kita di rumah Pak Teh tadi sudah ada Pak Teh mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa. Yang cetak membahano. Bukan. Kalau kamu nak bercerita tentang olahraga, nah, iko juga saatnya kita panggil. Tidak.
bintang tamu gitu. Amit suka kaleng. Ayo. Nah, okay. Sebelum kita panggil bintang tamu kita, kok menceritakan tentang olahraga kok? Kamu udah tahu kan olahraga kan? Nggak, belum tahu kan? Tahu. Nah, kalau itu apa tajuk kita pada malam hari ini? Ikut yuk tajuk kita. Berjudul Mewujudkan Olahraga Kota Jambi Berprestasi. Tuhan mewujudkan olahraga Kota Jambi berprestasi. Apa itu mewujudkan olahraga berprestasi? Payu kita panggil. Kita panggilnya. Kita panggilkan. Kita sambut. Kita sambit. Ya, bapak kita siapa? Bapak Kadis Dispora Kota Jambi. Namoe siapa kok? Kok cocok. Oke, kita baca biar yo. Tidak salah. Namoe Insinyur Moncar Widaryanto. Kok kita bagi duduk di mana? Wah, itu dia. Wow. Ya, silakan duduk, Pak. Nah. Untuk malam kok bapakku dewek lah duduk dengan saya. Iya. Teh. Ah, kayak kursi pengantin tuh. Iya, oke. Jangan. Kaki kau sejodoh pula di situ. Kemarin ada kawan saya duduk situ, balik langsung nganten. Wah, iya. Ada jantan dengan jantan, pendek umur. Nah, ganti-ganti dimanapun berada bahwa saya sekarang kok saya lagi duduk dengan orang tua saya, bapak saya. Nah, Kadis Dispora Pak ya. Nah, Kota Jambi. Nah, aduh centongnya di siko. Nah, aku Pak. Nah, apa itu yang tadi yang kita bercerita tajuk tadi kok mewujudkan apa tadi? Kota Jambi, olahraga Kota Jambi yang berprestasi. Kaki akan dijelaskan oleh bapak saya kok. Tapi sebelum itu saya nak bercakap dulu dengan bapak saya kok. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Wah, walaupun hujan, suasana macam mana sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Wah, bapak kok rajin olahraga ada macam kamu. Kok macam ngebang kuro. Pakai jaket tengah malam. Ah, semua lah. Ah, kau bapak kok, dak olahraga pagi. Aduh ayai, ke malam. Olahraga emoy. Ah, mengoyang ado. Ah. Nah, bapak kita kok lah duduk di siko. Mungkin kan ganti di rumah kok lah dak tahan lagi. Dak apa cerita kita pada malam hari iko? Bi, cuba kasih pertanyaan ke orang tua kita. Ah. Nah, tu kepean lah dibagi buat cencet masih kok lagi dolar. Dorong olahraga. Mau enggak coba? Yo. Saya kata. Nomor satu. Apa pertanyaannya? Yo lah, gay lain. Muka bebal. Anoy kamu anoy. Oke. Apa meh? Cuma toy gak rabun tengah malam. Agak rabun ya. Oh gitu ya. Halo Pak Kadis. Halo. Ini selamat datang di acara komentar. Jadi di sini ada pertanyaan nih Pak. Apa tuh? Di kepemimpinan bapak yang selama ini itu sudah banyak nih prestasinya olahraga gitu. Khususnya kan. Khususnya untuk anak-anak kita yang berolahraga. Berolahraga gitu kan. Yang ingin dipertanyakan tuh seperti apa sih peranan Dispora Kota Jambi untuk olahraga Kota Jambi? Mantap itu pertanyaannya. Nyokup pobe macam tu pak tanyaan hebat. Iya. Tulis. Ada apa? Dia kan tiket kalau tiket tulis kan isu. Jadi sesuai dengan Perda 51 tahun 2016 tugas dan fungsi dari Dispora Kota Jambi adalah membantu kepala daerah dalam kebijakan bidang pemuda dan olahraga. Untuk Kota Jambi olahraga yang kita laksanakan itu ada 3 olahraga bidangnya. Olahraga tradisional. Ada olahraga tradisional Pak ya? Olahraga tradisional atau olahraga rekreasi. Kemudian kemudian ada olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan. Untuk olahraga prestasi itu kewenangannya ada di KONI. Di KONI. Nah, untuk olahraga pendidikan dan kreasi, rekreasi atau tradisional itu baru ada keberadaannya di pemerintah daerah. Ya. Kami sebagai Dinas Pemuda dan Olahraga ini selalu
bermitra bekerja sama sama KONI dalam mewujudkan olahraga Kota Jambi ini lebih baik dan baik serta meningkatkan prestasi sesuai dengan moto kami, Dispora terbina, kemudian terpelihara dan berprestasi. Pak, tadi ada Bapak nyebutkan tadi, bahwasanya olahraga banyak, salah satunya tadi olahraga tradisional. Apa namanya Pak olahraga tradisional kok? Nah kalau macam kami kok mungkin main patuk lili, nah macam itu main karet, apa tuh masuk ke situ Pak? Betul, betul. Jadi dengan kebijakan Kemenpora ini, banyak sekali olahraga-olahraga yang dimutukan dengan ayuh berolahraga. Itu olahraga-olahraga tradisional misalnya main enggrang. Main enggrang, Pak ya? Apa? Main ladang. Ladang, main ya? Kerja-kerjaan ya, Pak? Kerja-kerjaan, apa sistem, apa tuh? Pek umpet, ya? Iya, peta umpet. Peta umpet. Main ekel ada juga, Pak? Iya, itu salah satu olahraga tradisional. Kemarin di bulan September, olahraga tradisional itu nasional, olahraga tradisional secara nasional dilaksanakan di kota di provinsi Jambi. Oh, oh. Nah itu. Apa olahraga tradisional? Nah itu yang dijelaskan Bapak kok tadi. Bahwasanya olahraga tuh banyak. Banyak. Ya permainan gitu kecil-kecil dulu tuh olahraga namanya. Yeah. Nah kalau kau nana olahraga, jadi ngelo. Kau balik kok ambil jemuran Wak Mina, dia kau kena kejar. Kau olahraga lari. Olahraga lari. Datu sampai rumahku tuh ada om. Hanya ada gugu-gugu kan tuh. Walau lewat itu. Kalau aku lewat situ kena olahraga Pak. Mati langsung Pak gedangnya Pak. Terima Pak. Nah, kira-kira bi ada pertanyaan. Kau tadi sudah dari cewek kau tuh cukup kau pula. Nah, Pak Gadis, wali kota Jambi Haji Syarif Pasha yang sama-sama kita kenal, begitu menyukai olahraga nih Pak. Betul, betul, betul. Naik motor heller pernah. Heller itu di hidung. Di sini heller. Kalau kita tidur, heller. Bi, kalau kita tidur keluar heller. Maklum lah, Pak, bahasa Inggris noldi. Naik motor Harley, main bola kaki. Bola kaki gini bukan gini. Naik jet. Bola kaki ya kayaknya bola laki. Bola kaki. Apa tuh kalau bola laki, Pak? Kaki lagi kaki. Naik jet. Jet ski. Ada tuh pertanyaannya? Di era kepemimpinan beliau melalui Dispora Kota Jambi, apa bae yang sudah diprestasi dengan beliau? Yang diraih. Ada. Maksudnya itu dari Bapak tadi, aku bayang berprestasi, ya dah? Kalau Dispora Kota Jambi ini lahir sejak 1 Januari 2017. Yang namanya Dispora Kota Jambi, dulunya Dispora Butpar. Jadi kalau kita lihat dari bergerak dari tahun 2017, prestasi yang pernah terukir, kita pernah juara satu untuk Gubernur Cup, untuk bola kaki. Kemudian untuk Asian Games kemarin ada atlet kita yang dari kota itu yang bisa mewakilin Indonesia untuk Asian Games itu di dayung. Kemudian ada di basket dan panahan. Mana takut tadi kok? Nah, itu medali dapat medali perak dan perunggu. Itu hebat, itu masuk hebat. Kemudian, daripada dapat apa-apa. Iya. Kedepan dengan kebijakan Pak Wali Kota ini, kita ada kegiatan Capri Day. Apa tuh Pak? Nah, Capri Day itu kegiatan di minggu hari di minggu pagi, kegiatan bebas kendaraan yang dipusatkan di Tugu Kris Ginjai. Di situ seluruh masyarakat bisa berolahraga, yaitu sepatu roda, bersepeda, dan yang paling ini senam massal, senam sehat yang dilakukan setiap minggu pagi. Tuh senam massal. Kenyok kawin massal be. Kamu kok kawin massal tuh lindingan. Senam massal, tadi sunat massal. Sunat massal, kawin massal juga ada. Berarti dari malam nih kita ke Car Free Day be. Siap-siap. Kalau malam Capri Night. Capri Night. Malam ini ada Pak? Kalau malam Minggu, jadi malam Minggu tuh Capri Night, paginya baru Capri Day. Tengah hari ya apa?
Pariman. Pariman. Apa man? Makan. Pariman. Tiga kali sehari itu sama macam makan ubat. Enak. Tuh, ada lagi nak ditanya enggak? Ada lagi ini. Ya, mumpung Bapak kita masih nak jawab kok. Jadi berkaitan dengan tema malam ini, Pak. Ya. Terus kita kan tertuju ke ini program kerja Dispora. Betul. Terus gimana Pak Kadis merespon tentang program kerjanya? Jadi program kerja dari Dispora kita sekarang ini sudah membina 31 cabor. Ya. Cabang olahraga. 31 cabang olahraga yang kita bina melalui KONI. Nah, mereka ini kita bina sehingga bisa berprestasi. Pemerintah memotorin untuk kegiatan-kegiatan pengerekrutan atlet-atlet yang berprestasi. Contohnya yang tidak dilaksanakan oleh KONI, kita merekrut di atlet-atlet atau masyarakat yang berolahraga di kelurahan-kelurahan. Nah, kita tahun ini ada gala desa. Karena walaupun kita nggak punya desa, tapi itu merupakan nomor peratur dari Kemenpora, kita bikin gala desa yang semuanya dari kelurahan-kelurahan. Nah, itu dia. Juga wali kota kita juga bercita-cita akan membangun sport center. Dan tahun ini kita sudah membebaskan lahan lebih dari 2 hektar. Nah, insya Allah kita bisa mewujudkan tempat berolahraga yang presentatif. Karena ini sangat dibutuhkan untuk kita-kita. Ayo. Nah, kanti-kanti dimanapun berada, masih banyak lagi nak kita tanya dengan orang tua kita kok tak mengenai tentang olahraga. Untuk itu kita akan saksikan setelah yang nempuhi kok, jangan dulu masuk ke lambu, jangan dulu mentangkan kasur. Kita akan balik setelah yang satu ikut. Tetap di Kometa, Komedi Melayu Tradisional. Ganti di mana pun berada, kita balik lagi di Komentar Komedi Melayu Tradisional. Dan kita masih berbincang-bincang dengan orang tua saya, Bapak Kepala Dinas Dispora Kota Jambi. Oh, yang sama-sama kita kenal ganti-ganti orangnya gaganian. Yang bikin saya terkincut apa? Kumise. Oh. Ya kalau pakai soban kalah saya. Untuk hari itu saya pakai soban ke saya lah menang. Ya dah. Nah, masih kita cerita-cerita tadi tentang olahraga, khususnya olahraga yang ada di Kota Jambi. Nah, Bi, sejauh itu ada nak ditanya, dak? Kalau ada nak ditanya, tanyalah dengan bapak kita kok. Mumpung bapak kita kok ada di rumah kita. Nah, itu. Nanya tentang olahraga, jangan kau tanya pula anak, Nah, tanya olahraga apa. Ayo, silakan. Nah, ini Pak, pertanyaan tentang olahraga nih, bukan masih, tentang anak. Buka dia, iko masih... Bahasa tentang olahraga. Okay. Kalau soal anak lagi pasang break. Mantan. Ya. Jadi nih Pak Kadis, dengar kabar katanya Kota Jambi baru menggelar sebuah event yang bertajuk Gala Desa. Gala Desa. Nah, kalau boleh tahu Gala Desa itu apa sih, Pak? Kegiatannya itu seperti apa? Terus apakah itu jangan-jangan artinya ngasih dana ke desa atau gimana, Pak? Wah, ini nih. Pertanyaan itu luar biasa, Pak. Yuk, kecil-kecil weh, tapi nyakitnya tiba. Mantap pertanyaannya. Bung siapa tadi? Namanya Dede. Gala desa itu yang ada di lagu Roma Irama. Apa tuh? Gala desa yang kupuja, gitu. Ada di lagu Roma Irama. Beda umur gitu kayaknya. Iya, artinya apa Pak Gala Desa? Jadi Gala Desa ini merupakan program pemerintah pusat yang melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membawa mengolahragakan masyarakat dengan ayu berolahraga. Disuruh berarti Pak ya? Jadi memang betul lah pada tanggal 26
November kemarin, ulangi 26 Oktober 2018 kemarin kita telah menggelar membuka Gala Desa yang dibuka oleh Bapak Wali Kota Jambi yang diwakilkan oleh Sekda Kota Jambi. Sekda Kota Jambi waktu itu yang mewakilinya Pak ya? Iya. Yang hadir dari Kemenpora Bapak Staf Ahli Kementerian Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Joni Madrijal MM. Nah, jadi program ini merupakan program yang mengolahragakan masyarakat dari desa. Tapi Kota Jambi tidak punya desa, maka yang dilibatkan adalah kelurahan. Jadi dari 62 kelurahan yang mengikuti kegiatan ini ada 35 kelurahan. Kegiatan olahraganya ada 4 yang olahraga yang umum dilaksanakan oleh masyarakat biasa, yaitu olahraganya ada 4, olahraga atletik, lari, atau kalau kerennya atletik, tapi nama lainnya lari. Kemudian olahraga, cabang olahraga bola voli, kemudian cabang olahraga tenis meja, dan satu lagi bola kaki. Wow. Jadi cabang olahraga itu yang selalu dimainkan di desa. Dan tempatnya pun di desa-desa. Apa kalau kita di kelurahan-kelurahan. Tidak satu tempat. Nah, itu. Jadi memang olahraga yang dari kelas bawah. Jadi mengolahragakan masyarakat sesuai dengan ajakan dari Kemenpora, ayo berolahraga. Ayo berolahraga. Gitu. Baik kecil, baik tua, baik muda, payu kita berolahraga. Gunanya untuk kita juga biar sehat biar dan bugar, ya dah. Bi, ada nak bertanya dak Bi? Benar apa? Mungkin melalui gala desa ini bisa nampak bibit-bibit muda yang memang mempunyai skill dan attitude yang bakal direkrut menjadi atlet Kota Jambi. Wah, kalau macam itu macam mana tuh Pak? Betul nih memang. Yo. Macam di dusun kami itu Pak. Banyak budak-budak kecil kok nyelam kini itu timbulnya di sana Pak. Abis orang kita jadikan bibit-bibit atlet Pak. Itu olahraga nyelam itu tidak termasuk dalam tidak masuk ya? Olahraga. Dia nyari sabun tuh Pak ya? Tidak termasuk buat dia Pak ya? Yang olahraganya adalah renang. Oh renang Pak yo. Paling olahraga renang atau polo air. Kalau di dalam olahraga, kalau itu bukan olahraga. Betul itu. Jadi Gala Desa ini dengan tujuannya selain mengolahragakan masyarakat dari kelas bawah. Dan umumnya yang dilaksanakan di bawah 18 tahun. Jadi juga banyak pelajar. Jadi memang kita menjaring bibit-bibit atlet yang memiliki bakat di daerah-daerah atau di kelurahan-kelurahan. Nah, pelaksanaannya juga Gala Desa ini di daerah-daerah atau di kelurahan-kelurahan. Contoh, untuk atletik itu kita laksanakan di Kelurahan Kenal Sambawa. Suasananya seperti desa. Iya, iya. Nah, suasananya memang suasana kelurahan lah di Kecamatan Kota Baru. Kemudian untuk bola voli kita laksanakan di Payo Selinca. Ado Payo Ado. Voli juga ya? Iya, Kelurahan Payo Selinca. Kemudian untuk tenis meja. Ado juga. Nah, ado tenis meja di Kelurahan Raja Wali Kecamatan Jambi Timur. Kemudian untuk bola kaki kita laksanakan di Persijam. Di Persijam ada juga berarti. Nah, itu. Di Konia ada juga berarti, Pak. Enggak, Persijam. Persijam ya. Iya, Persijam Jambi Selatan. Ah, nah, itu tempat saya main bola. Suasananya yo, suasananya memang di lurah-lurahan, tidak kita pusatkan di satu tempat. Nah, memang kita suasananya memang suasana-suasana daerah. Suasana desa atau suasana kelurahan. Mereka yang ikut itu merupakan pelajar-pelajar atau masyarakat umum. Yang ingin berolahraga nanti memang dia berbakat tarik. Ditarik dibina lagi untuk berprestasi baru masuk di dalam cabur yang dibina oleh KONI. Ini kalau kita bicara tentang cabur, kebetulan pada malam hari Iko kanti-kanti selain dari Bapak saya Kepala Dinas Iko ada juga Bapak saya. Beliau Iko adalah Ketua KONI. Ketua KONI, wah gagah orangnya. Ada yo,
Kalau dengan Sayo tuh 11-15. Wah, itu jauh tuh Pak. Hah? Kejauhan, iya. Nah, mungkin kan, iya, mungkin kan tinggal di rumah ada kenal dengan orang tua Sayo. Kok Pak, yuk sama-sama kita sambut. Iko dia. Bapak kita Budi Setiawan, SPMM. Silakan duduk. Wah, kalau nengok baju putih itu kalawak kok. Silakan duduk. Iyo. Nah, kanti-kanti dimanapun berada, malam iko saya ada dua narasumber. Edak. Pertama tadi sudah dijelaskan tentang apa bae olahraga termasuk yang desa aku tadi apa namanya Pak? Gala Desa. Nah, sekarang iko kita ada pula narasumber baru, bapak kita yang paling ganteng, edak, Bapak Budi Setiawan. Kemarin-kemarin sudah kita panggil, kita menjelaskan masalah lain. Kini tuh lah masalah olahraga pula, edak, yo kita sapa dulu ganti-ganti. Assalamualaikum Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak sehat, edak Pak. Mana aduh Pak, saya sehat, kawan saya udah sehat berdua. Yo sakit galau nampak eh. Tadi Pak kita lah sudah banyak bercerita dengan Bapak Kadis iko tentang apa namanya? Gala desa. Kemudian aku tadi olahraga tradisional. Nah, Bapak kok tadi ada menyinggung masalah apa tadi? Poprot. Susah Pak. Apa kok itu lah Pak? Poprot. Nah, tapi kalau poprot iko nampaknya dijelaskan oleh Ketua KONI. Kebetulan pada malam hari iko Bapak Ketua KONI, Payo Pak tolong jelaskan apa tuh poprop. Ah, kalau setahu saya poprop tuh yang jagung itu. Popcorn. Popcorn. Iya, ah itu poprop tuh apa? Ayo tuh. Ada mic mesano tidak Pak? Ah, tolong jelaskan Pak. Iya. Poprop itu yaitu Pekan Olahraga Provinsi. Pekan Olahraga Provinsi. Nah, kenyuk jagung tuh. Iya. Enak. Jadi setiap provinsi pasti akan mengadakan poprop. Poprop itu biasanya poprop itu dilaksanakan 3 tahun sekali. Iya, iya, iya. Nah, untuk kita alhamdulillah di Provinsi Jambi ini poprop akan mempertandingkan 31 cabang olahraga. Cabang olahraga. Yang alhamdulillah akan dilaksanakan di Kota Jambi, terus ada Batanghari dan Kerinci. Nah, untuk Kota Jambi sendiri bukannya tuan rumah, tapi kita hanya pelaksanaannya tetap dari Provinsi Jambi. Pelaksanaannya tetap ya, dari kita sih kok. Dari Provinsi Jambi, tapi tempatnya kebenaran di Kota Jambi. Gitu. Khususnya di KONI waktu itu Pak ya? Enggak. Khususnya di olahraga lah, di venue-venue yang memang sudah disiapkan. Tuh lah jelas tuh, prop-prop tadi arti apa? Ah, ada nanti tanya ada? Ada lah tentu. Wah, mumpung bapak-bapak kita kalau dari siko bertanya. Satu orang tuh kalau kita tidak bertanya sesat di jalan. Nah, apa yuk tanya pula. Ini Pak, bapak yang ganteng. Bapak yang ganteng. Tersinggung aku kalau nyebut bapak. Kalah. Kalah sakit. Ya karena aku kok pakai sopan. Kan? Ayo. Apa yuk tanya? Jadi menjelang porprop ini Pak, yang ditanyakan persiapan dari KONI ini sudah sejauh apa Pak? Wah, pertanyaan juga luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah untuk cabur-cabur olahraga kita dari bulan Maret kemarin kita sudah melaksanakan atau melakukan penyeleksian atlet-atlet. Karena memang kita ketahui di Kota Jambi ini gudangnya atlet. Banyak. Jadi kita perlu penyeleksian. Alhamdulillah dari bulan Maret sampai bulan 5 kalau salah kita telah dapat atlet-atlet yang akan ikut bertanding di poprom nanti dan alhamdulillah para atlet ini sudah mulai latihan dari bulan 3, ada bulan 4, ada bulan 5 sampai sekarang mereka melaksanakan latihan. Tinggal untuk poprop nanti insya Allah akan dilaksanakan di pada tanggal 18 November. Dan ada beberapa cabor yang dipertandingkan duluan seperti cabang olahraga judo. Itu dipertandingkan di tanggal 12 November. 12 November lebih dulu dipertandingkan dikarenakan memang venue-nya akan dipakai untuk 3 cabang olahraga.
tapi kita sudah mulai bulan November ini sudah melaksanakan atau pemondokan untuk atlet-atlet. Berarti kita sudah melaksanakan TC Inap sekarang ini. Jadi untuk Kota Jambi kita alhamdulillah sudah siap insya Allah 100% lah. Waduh. Nah, ganti-ganti dimanapun Bado tadi sudah dijelaskan oleh kedua bapak saya kok, apalagi yang dari Koni kok tadi. Kemudian banyak lagi nak kita tanyakan. Tapi jangan dulu masuk ke labu, kita akan saksikan setelah yang Seko Eko. Tetap di komentar. Komedi Melayu Tradisional. Nah, ganti-ganti dimanapun berada, kita balik lagi di komentar Komedi Melayu Tradisional. Nah, nak sering disebutnya terus kok. Kalau musim sejuk macam kok lah mulak lah bersibuk nak ngulung napa, nak ngulung kelamu lah, mentang tika lah. Tapi kaji dulu, iko penting. Mana tahu adik-adik kita, anak kita yang mempunyai bakat, bisa insyaallah rezeki ada ya. Nah, kena oh, apa bapak-bapak saya kok lah kaji menjelaskannya mencemano, edah. Nah, ya, ya. Nah, iko ada pertanyaan lagi iko. Kau pertanyaan kok dari saya. Nah, boleh deh. Kalau kamu kepean. Ya. Iko saya nak bertanya dengan Pak Budi, edah. Jadi macam iko Pak, misalnya ada saya bertemu dengan salah satu anak desa, misalnya kan, karena saya kok orang dusun kok kan. Pasan ditemu dengan orang dusun tuh dia padek berenang. Padek berenang enggak? Buaya kalah di badan. Saking padeknya berenang. Nah, itu macam mana caranya saya membawa anak ni tadi untuk dijadikan atlet. Nah, macam mana? Di mana tempat penyalurannya? Apakah langsung ke Koni? Apakah langsung ke Dispora? Nah, macam mana tuh? Oke, terima kasih. Kalau untuk atlet yang berprestasi jelas langsung ke Koni. Langsung ke Koni berarti. Nanti dari Koni adik yang atlet tersebut atlet apa gitu. Misalnya beliau atlet renang, nanti kita salurkan ke cabang olahraga renang. Karena kita memang di Koni ini ini atlet yang berprestasi gitu. Jadi kita juga memang mencari bibit-bibit atlet untuk kita bina, kita latih lagi, kita latih, dan juga kita juga melihat tempatnya adik atlet itu di mana gitu kan? Apakah memang di Kota Jambi? Apa di tempat lain? Di tempat lain, yang jelas kalau untuk atlet-atlet adik-adik yang di Kota Jambi, Kota Jambi yang memang punya potensi untuk berolahraga atau atlet boleh langsung datang ke Koni, nanti kita salurkan ke cabang olahraga yang atlet padek tadi. Ya. Nah, itu ganti-ganti. Mana tahu yang ganti-ganti padek nyelam sabun di danau gitu tuh dak. Ah, tapi kalau atlet nyelam rasanya dak keti. Kalau berenang aduh, enak. Nah, kamu berdua jangan pula tidur sejuk kok, bertanya. Bayu. Kalau dilihat dari ratingnya Kota Jambi ini kan Pak kayaknya banyak menghasilkan atlet-atlet yang bagus nih. Oh iya, luar biasa memang. Untuk di Porprov ini, kira-kira target dari Kota Jambi itu mendapatkan apa nih Pak? Kalau untuk target, jelas kita tetap mempertahankan juara umum. Juara umum. Karena karena kita sudah pemerintah kota, khususnya Bapak Wali Kota, sudah banyak memberikan apresiasi kepada olahraga, khususnya di Koni Kota kita diberikan anggaran yang cukup besar, sehingga kita harus Koni harus memberikan hasil yang terbaik yaitu juara umum. Hidup Kota Jambi. Jambi.
Dari 31 cabur ini Pak, kira-kira apa cabur yang paling diunggulkan? Wow. Yang pasti mendapatkan emas. Sayang ini masuk TV kan? Nanti ya, kabupaten kota akan tahu kan? Oh gitu. Tapi yang jelas, di Poprov yang lalu, kita banyak cabur yang juara umum. Contoh seperti gulat. Gulat itu jelas. Atletik ya? Ya, karate. Karate. Terus silat. Dan masih banyak lah yang memang kita andalkan. Jadi insya Allah lah Kota Jambi akan bisa mempertahankan juara umum. Ini komitmen KONI dan cabur-cabur. Nah, berarti yang diunggul tuh kalau bisa galo-galo. Galo-galo. Ya. Tapi kalau yang namue apa namanya cabang olahraga marayo kan ngerti. Kalau ada Pak Sayo Pak. Kalau cabang olahraga larian dari kenyataan aduh. Aduh. Lari dari kenyataan. Nah, kalau kau tadi kok lah sudah ngantuk. Kini kok diok kok ngantuk. Ya lah si pertanyaan pula. Ke siapa? Ke Pak Budi. Pak Budi. Ayo. Nampaknya mentang-mentang bapak kok segar nian. Ayo. Baca. Nah, kalau berprestasi pastinya disiapkan reward untuk para atlet. Nah, dan pengurus nih, Pak. Yeah. Untuk kami ada juga lah, Pak. Jadi, bonusnya berapa tuh, Pak? Nanti kalau reward dan bonus itu jelas sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Karena itu tadi pemerintah kota sangat mengapresiasi olahraga di Kota Jambi. Yang alhamdulillah reward dan bonus kita ini sudah disiapkan dari bulan Februari melalui Dispora. Wow. Itu nanti besarannya bonus yang jelas itu lebih besar dibanding Poprov yang lalu. Sebesar Asian Games kemarin apa? Kalau Asian Games kemarin tuh kalau galo enak lah. Bi, ada yang tanya lagi dak Bi? Dengan Pak Kadis. Ada dak? Kalau Bapak kalau kita berdua kan sudah jelas kok. Arek kok mengalami makan sejuk. Kaki Bapak pula tidur. Iya. Tanya pula ke Bapak. Oh iya, Pak. Ini kabarnya selesai propor Itu lah pokoknya. Nah, ada lagi event yang ndak kalah bergensinya dak, Pak? Kira-kira ke depannya ada itu Porkot. Jadi pemerintah Kota Jambi ini mengambil apa mencari bibit dan mengambil investasi dari masyarakat. Kalau pekan olahraga kota kita baru direncanakan nanti di tahun 2019. Ke depan. Kita tunggu Kak Ji, kita tunggu. Ada ayo persiapan jadi atlet. Aku juga lah pernah. Sebelum kita ke pekan olahraga provinsi, kita melaksanakan dulu pekan olahraga kota. Kota. Nah, itulah kita menjaring bibit-bibit penyakit, bibit-bibit atlet. Atlet bibit-bibit penyakit. Yo, bibit penyakit. Bibit penyakit itu dicari, dibuang. Jadi biar atletnya sehat. Berarti kainannya dengan nyamuk. Kota baru ke provinsi. Nah, dari Poprov itu pekan olahraga provinsi ini itu tuh persiapan PON. Jadi kita mulai menggalang mengolahragakan masyarakat dari bawah kelurahan, kemudian kelurahan dari ke kota. Kota. Nah, dia Poprov ini nanti pekan olahraga kota ini kecamatan yang bertanding. Kalau yang desa tadi kelurahan. Kelurahan. Nah, dari desa ke dari kelurahan ke kecamatan itu ke kota. Wah. Ada batasan umur enggak, Pak? Nah, nanti kita sepakati mengacu dari pekan olahraga provinsi dan PON nantinya. Ya, itulah. Tadi masalah itu kaki kita jelaskan. Sampai ke mana? Ada kapan? Ada satu lagi. Nah, apa tuh, Pak? Nah, peran pemerintah di dalam Poprov. Nah, tadi kan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ketua KONI tadi, KONI sudah membina masing-masing cabang olahraga yang dipertandingkan ada 30 cabur dan pemerintah kota juga membuat kebijakan di mana setiap kepala OPD itu punya binaan cabang olahraga. Oh,
siko PD ado ado atletnya dewe membina 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 jadi bapak asuh. Oh yo 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 jadi bapak asuh. Jadi selama menjelang porprov sampai dengan pelaksanaan ini, tugas masing-masing OPD dari masing-masing cabang dia harus bertanggung jawab. Oh, nah, itu memang di SK-kan oleh wali kota untuk bapak asuh dari cabang olahraga. Mm-hmm. Dari setiap cabang olahraga yang dipertandingkan ada 31 cabur. Mungkin ada satu cabur dua kepala OPD atau satu OPD. Nah, ganti-ganti di mana pun ada. Lagi kita akan mengulas pula cerita kita kok. Panjang cerita kita kok. Masih banyak lagi yang harus kita tanya. Kan ada. Tuh itu jangan kemana-mana, tetap di komentar. Komedi Melayu Tradisional. Berada kita balik lagi di komentar Komedi Melayu Tradisional. Dan kita masuk segmen 4. Segmen 4 kok segmen terakhir. Enak ganti-ganti. Nah, tadi sudah kita bercakap-cakap dengan Pak Kadis dan Pak Ketua Koni kita. Enak. Tapi kalau saya tengok-tengok selain daripada bapak-bapak saya kedua di Siko, kami juga banyak punya bapak-bapak. Ke bapak-bapak orang ada juga. Ada noy. Betul. Iya. Nah, kalau macam itu macam mana kalau kita kenalan dulu? Setuju enggak ganti-ganti? Setuju. Kalau tahu ada sanak meman pemilih, nah, kok dia masuk TV. Iya. Coba noy. Kita harus kenalan dulu. Jadi untuk bapak-bapak pengurus dari KON ini, ada salamnya, Bang. Ada salamnya. Salam olahraga. Ya. Gitu. Sekali lagi. Salam olahraga. Jaya, Bang. Jaya. Ah, boleh kita kenalan dulu enggak? Kenalan dari bapak yang paling muda nih. Iya. Iya. Wah, kalah saya, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko, kebetulan saya di KONI sebagai Kabid Perencanaan. Wow, membantu Pak Ketua KONI, Pak Budi. Sekaligus juga merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pemuda Olahraga Kota Jambi. Iya. Nah, kalau kita kok Pak Ji kita kok. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam olahraga. Jaya. Saya kebetulan di KONI Kota sebagai sekretaris umum. Dan tentu saja saya manfaatkan waktu ini sedikit untuk tadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Mari kita para orang tua, para guru-guru sekolah, mulai dari anak-anak dari desa sampai ke seluruh wilayah. Apabila ada yang berbakat di bidang olahraga, kita salurkan ke tempat yang tepat, insya Allah akan jadi. Insya Allah. Abang kan latih. Amin. Yo. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak, itu Pak. Nah, selanjutnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton, Kabid Pelatihan dan Penataran. Ya. Terima kasih. Dikitulah, enaknya. Sambung lagi Bapak kita di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zulfadli Mansur. Di kepengurusan KONI menjadi berada di bidang audit internal. Audit internal. Ya. Kok berat tanggung jawabnya kok. Iya. Terima kasih, Pak. Makasih. Iya. BPK-nya KONI nih. Iya. Kalian kok saya kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kaharudin. Melalui dari cabur olahraga karate sebagai wasit juri daerah dan nasional. Terima kasih. Jangan main gue wasit nih kok. Sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ruin. Salam. Uyo. Kebetulan saya tukang ngurusi duit. Pak Ben. Pak Ben. Balik lagi kita cekat. Percaya sama Ketua KONI untuk pegang bendahara. Gabung tangan aja. Iya. Kapan punya pemerintah? Iya, kapan bapak kok dewek-dewekan? Jangan dengan wasit. Kalau wasit tadi gitu. Iya.
Jalannya balik lewat mana? Ya, sambung lagi Bapak kita yang di belakang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amran. Saya termasuk kepengurusan di KONI sebagai kabid umum. Oh, kabid umum. Sambung lagi abang kita. Abang kita yang ganteng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Efrin Nata. Saya beridi di bidang kabid pemasaran dan pendanaan. Banyak duit di gua tuh, banyak duit tuh. Salam olahraga, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiman. Saya sebagai pelatih gulat di Kota Jambi. Dan di pemerintahan adalah sebagai kabid olahraga di Dispora Kota. Pantas lah Bang Salam duduk di bawah. Sebelah wasit, sebelah gulat, sebelah gulat. Payah kita gitu. Sebelah lagi. Satu, salam olahraga. Jaya. Kebetulan kami di KONI Kota dipercayakan sebagai wakil organisasi di bidang organisasi dan di bidang olahraga di sekretaris di WUSU Kota. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa bapak-bapak kita. Sekali lagi kita kasih yel-yelnya. Coba. Ya. Yel-yel sekali lagi, Pak. Iya, sekali lagi. Salam olahraga. Jaya. Wah, biar pun tua tapi semangat luar biasa. Kala yang muda-muda. Yang muda kan emang kuko. Ayo. Ya, nah ganti-ganti tadi sudah kita sama-sama kenalkan. Dak bapak-bapak kita yang bertugas di KONI, dak. Kata bapak-bapak Iko dak do berjalan KONI ko, dak. Nah, kini tuh kita bertanya pula dengan bapak-bapak kita yang ada di Siko. Bapak ko tadi lah bangun. Kalau dak kita tanya nyo tidur. Kini kan kita balik pula ke bapak ko. Ayo. Noy, ada nak tanya dak? Untuk bapak ini, bapak gadis nih. Pak gadis. Untuk Pak gadis. Mungkin apa nih pesan? Mungkin bisa dari Pak gadis sama Pak Ketua KONI Kota. Nanti ganti-gantian lah. Iya. Nah. Langsung buat pertanyaan. Langsung untuk keduanya kan. Jadi apa nih pesannya untuk para pengcap dan para atlet yang akan berlomba membawa bendera Kota Jambi? Pesan dan pesan. Pesan sebagai Tua Tenggarna yuk. Iya. Terima kasih. Jadi pesan untuk atlet Kota Jambi, jaga kesehatan, fokus, dan insya Allah kita jadi juara. Insya Allah. Tepuk tangan dulu. Amin. Ya Allah, amin. Iya. Nah, kalau dengan Pak KONI sendiri, Pak Ketua KONI, ada pesan-pesannya untuk atlet-atlet kita tadi kok? Yang jelas, kami KONI Kota Jambi berharap atlet-atlet ini menjelang pas popro nanti mereka sehat dan mendapatkan medali emas sesuai dengan kita harapkan tadi. Ada tepuk tangan dulu. Kita harapkan ya, semoga we atlet-atlet kita kok, adik-adik kita kok kagi apa kita dapat kesesuai dengan apa yang kita impikan. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama dukung, kalau dukung kamu berat, enak dukung dia. Bi, ada yang tanya tak Bi? Bagi gila kalau kamu kebangun kepe. Yo, ayo. Yo, harapan. Salam dan harapan ke depan untuk Dispora nih Pak. Yo, nah berarti Bapak Iko nyuruh apa namanya? Apa? Nyuruh pesan-pesan. Pesan-pesan. Sudah. Untuk masyarakat ya. Iya. Untuk Kota Jambi. Jadi harapan dari Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Kota Jambi, khususnya untuk masyarakat Kota Jambi, mari kita mendoakan dan sama-sama kita berdoa semoga tim atau kontingen Kota Jambi bisa berlaga dan menjadi juara. Kemudian untuk kita semua, terutama dari KONI dan Dispora, dan kita bisa saling membahu untuk mensukseskan acara dan apa pop-pop ini. Sehingga kita bisa mempertahankan Kota Jambi menjadi juara umum. Amin. Amin. Nah, kalau untuk Pak Ketua KONI ada enggak yang harus kita sampaikan salam-salamannya dan harapannya barangkali? Kami berharap masyarakat Kota Jambi dapat mendukung nanti dalam acara pop-pop nanti. Kami butuh juga
support dan dukungan dari masyarakat Kota Jambi sehingga atlet-atlet kita yang akan bertanding di Poprov nanti akan menjadi juara dan mendapatkan medali emas serta akan mendapatkan bonus. Iya. Amin. Tepuk tangan dulu. Iya. Nah, ganti-ganti di Bano pun Bukado tadi sudah sama-sama. Edak, kita kaningkan orang tua kita bercakap baik dari Pak Kadis Kota Provinsi, Pak Kadis Pak Dispora Kota Jambi dan juga Ketua. Pak Ketua KONI kita Kota Jambi Pak Budi yang sama-sama tadi sudah menjelaskan tentang olahraga, tentang penyaluran bibit-bibit, tapi kena penyakit. Bibit-bibit atlet. Nah, lagi mungkin ganti-ganti yang kiro-kironyo pade punya bakat. Jangan malu-malu, jangan kami nak mencari, silakan datang dewe, cubalah berkonsultasi sama orang-orang yang pade. Enak. Nah, ganti-ganti di manapun berada dengan kita bercakap-bercakap tadi, tak terasa arilah dalu dan sampai jugalah kita di ujung acara. Edak. Bila mana ada kata-kata saya atau perbuatan saya, mohon maaf kerana kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, saya Pate Bibi, Pate Bujang Omal bersama rekan saya. Decan Debi cantik. Dan bersama Denoy. Dan bersama bapak-bapak kita si Komo. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JKT inspirasi kita. Yang tadi. Salam olahraga. Yeah.